100 kali jawab tentang stroke dalam 60 detik. Pertanyaan pertama, apa itu stroke? Stroke adalah kumpulan gejala seperti kelemahan, gangguan bicara, gangguan kognitif dan memori dan lain-lain disebabkan oleh gangguan di pembuluh darah, apakah itu tersumbat ataupun pecah, yang bisa menyebabkan kematian jaringan di otak atau infark dan juga kematian. 100 tanya jawab tentang stroke dalam 60 detik. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan keluhan pada atau pasca stroke? Penyebab keluhan pada pasca stroke akibat adanya pertama penyumbatan atau iskemik dan juga adanya perdarahan atau pecah pembuluh darah atau hemoragik. Kondisi ini menyebabkan suplai darah ke otak tidak cukup atau malah tidak ada sama sekali. 100 tanya jawab tentang stroke dalam 60 detik. Pertanyaan ketiga, apa gejala umum pada stroke? Gejala umum pada stroke pada awalnya seringkali terjadi adanya kelemahan satu sisi, yang kedua kesulitan bicara, yang ketiga gangguan penglihatan, yang keempat ada rasa bingung, dan juga yang kelima rasa pusing. 100 tanya jawab tentang stroke dalam 60 detik. Pertanyaan keempat, apa itu stroke iskemik? Stroke iskemik atau stroke karena penyumbatan disebabkan adanya bekuan darah ataupun adanya penebalan di dinding pembuluh darah atau atherosclerosis.